Lo tau gak cara ini lo namanya kerjain soal ini? Sumpah gue gak ngerti banget. Gue sempet kira kita bakal datang ke sini itu mbak ya, aku bak kok aku sih nggak terlalu inget-inget nih sampai yang dulu. Makanya aku perlu hati-hati gitu kan, kita lagi belajar, jadi aku perlu saudara. Gue nggak ngerti aja gitu, kayak kenapa kita tetap jauh-jauh cuma buat belajar tapi kita sama-sama nggak ngerti. Cuma ya udah kan, lebih seru belajar bareng daripada nggak belajar belajar sendiri sih. Kalau belajar sendiri tuh bosen ya, minta ampun. Maaf nih aku agak kaku, aku nggak pernah gitu kalau bisa belajar bareng ke rumah cewek satu orang lagi. Aku sendiri, tuh kan aku lagi, kenapa aku salting terus? Sumpah ini gue pelajaran ini sumpah gak cukup banget dah. You know ini pas gue pertama kali belajar ini, gue kayak aduh gitu udah mati. Gue pernah pelajaran ini dapat 0. Jadi gue tuh kalau di pelajaran yang ini tuh bodohnya perlu minta ampun gitu, ngeblank. Tau ngeblank kan? Makanya aku perlu bantuan. Aduh tuh kan, udahlah kita pakai aku kamu aja biar main halu-halu bersama juga. Kok gabut banget ya, lama-lama aku belajar cukup juga gak ngerti, kamu juga yang gak ngerti. Jadi kita ngapain dong? Coba aku lihat rumus kamu dong. Aduh, nih notif ganggu banget sih. Ntar aku mati notif dulu ya. Senang aku tuh masih mau spend time sama kamu. Jadi aku perlu mati notif. Biar kita aja belajar gak keganggu. Kan enak gitu, aku udah gak keganggu, gak ada halangan gitu. Bercanda, bercanda, ya ampun. Emang kamu kira aku bakal ngomong apa? Emang kamu kira aku lagi pikiran apa? Ayo, pasti pikirannya kotor ya. Gak kaget aku itu mah. Ya udah, ayo lanjut tuh belajarnya. Aduh kok aku bingung dah. Udah bingung pelajaran. Dari tadi rumah kamu salting mulu. Bingung tuh aku aslinya apa ya. Pengen apa gitu aku gak tau. Malah salting sendiri aku ini. BTW, apa ya, kok aku lupa ya. Tadi mau tanya pelajaran, tapi mau inget yang lain. Ingat apa? Ingat. Ingat muka kamu lah, apalagi. Enggak, canda kan. Enggak tahu. Kamu manis aja, udah itu doang, udah. Aku bakal kasih kamu komplimen itu aja. Habis itu udah, aku gak bakal kasih lagi. Oke. Udah yuk kita, mending kita stop belajar aja dulu. Mending kita main halu-halu dulu, mau gak? Pasti seru gitu. Coba ibaratnya aku panggil kamu Hani, boleh gak? Hani, Hani. Udah dong, dan senyum-senyum sendiri juga. Aku sana senyum-senyum. Kalau bisa kamu senyum-senyum terus, aku bisa kena diabetes nih. Stop dong. Kok aku alay banget.
Tak kusangka teman sekolahku gemoy sekali. Hah? Kamu pikir aku gemoy gitu? Oh wow, tak kusangka. Nyata aku sama ini gemoy ya. Ya jangan tahu-tahu sendiri juga. Aku tuh ngomong gemoy itu aku serius, aku kenal sih setinggi mana. Kamu juga yang gemoy kok. Enggak, kamu yang gemoy. Aku mah apa? Aku hanya seorang yang cupu. Hati-hati loh kalau udah ketemu aku. Mereka sering bilang aku buaya darat. Apa aku kan konon boyfriendable banget ya. Canda-canda-canda boyfriendable tuh nggak bagus. Nggak nyangka aku di rumah kamu malah enjoy banget ya baca. Penasaran dong, emang kamu nih sekolah udah berapa tahun ya? Aduh, mohon maaf, aku hampir batuk. Nanti takut kamu kena corona aja, nanti aku yang di itu, yang itu dua mertu kamu. Nanti kita nggak di itu, nggak direstuin. Yang bisa bahaya gitu. Ya nggak sih? Udah dong, saltingnya udah, jangan senyum-senyum sendiri. Nanti kalau misalnya orang lain masuk kan dianggap orang gila gitu. Apalagi masih ada your mom di bawah. Jadi kita gak bisa asal gitu. Eh, aku mau bisikin kamu sesuatu dong. Ini kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, sendiri rahasia gitu. Oke, tapi itu kata. Tahu gak? Kamu tuh manis banget. Udah dong senyumnya. Udah. Kalau misalnya kayak gitu nanti aku tembaknya sekarang. Sayang aku gak bisa lama-lama di sini. Ntar lagi aku disuruh turun juga. So, yeah. Oke deh, sampai sini dulu aja. Aku juga udah mau pergi. Belajarnya juga udah enak. So, yeah. Mau gak nanti kita besok-besok jalan? Ya, terus rahasia gue pikir-pikir pengen ke mall lagi. Terus mungkin maybe jam 5, ketemu jam 10 pagi. Terus nanti kita bakal apa, mungkin jalan-jalan kafe bentar, terus nonton, terus main kayak arcade, kita pilih di time zone dan selesai. Menurut kamu itu gimana? Aduh, berisik banget dah adikmu sebelah ini. Oke deh, kalau kamu mau ajak teman kamu juga boleh kok. Nggak mau, nggak kasih juga. Ya sudah, nggak apa-apa. It's okay. Ya sudah deh, aku duluan ya. Nanti kita ketemuan besok mau. Oke, besok bisa ya. Oke deh. Berarti aku duluan ya. Oke deh. Bye-bye. Nanti besok jangan lupa ya. Bawa buku-buku juga. Kan kita juga mau belajar. Oke deh. Bye-bye ya. Bye-bye. Aku jumpa kau besok.